di kelurahan lain, kami musyawarah dulu di kantor lurah, banting meja ribut segala macam, baru ke lapangan salah. Jadi lihat dulu di lapangan dulu, ya dari pihak masyarakat, dari pihak utama, barulah kita sesuai dengan kita ukur dengan BPN. Hasil dari sini, baru kita bawa ke kantor lurah, kita dapat berunding bersama di sini. Kalau pun sampai kantor utama silakan, tapi terlalu jauh. Kita diberikan kantor lurah. Intinya kami yang mau dikumpulkan apakah akses jalan jalan warga ini masuk apa tidak? Kita aja mau. Iya, sama-sama. Kalau misalnya jalan akses warga ini tertutup, kita menolak. Iya, makanya kita. Karena ini harus sejajar dengan jalan itu. Makanya kita. Ya, surat tugas saya, Pak. Saya ada pelanggannya di surat tugas saya. Ini kepada saya. Ini Pak ya, semua surat tugasnya dari BPN. Ini Pak, bukan. Ah, dari pihak usaha bukan. Nah, jadi di sini si pemilik sertifikat Bu, namanya Bu Mariam bermohon ke kantor kami, namanya permohonan penataan batas. Jadi penataan batas itu adalah mengukur keadaan di lapangan dan membandingkan dengan keadaan sertifikat, masih sesuai enggak keadaan di lapangan dengan keadaan sertifikat. Itu nanti kita buat dalam bentuk berita acara. Nah, di berita acara itu pun nanti ada penekanan oleh jiran tetangga batas dan kepala kelurahan. Jelas sampai di sini ya. Jadi tugas kami sampai di sini mengukur penguasaan sesuai dengan ditunjuk oleh pemilik tanah dan sesuai dengan keadaan fisik, dan setelah itu kami bandingkan dengan sertifikat. Sesuai enggak dengan sertifikat? Sama enggak dengan sertifikat? Kalau berbeda, berapa meter berbedanya? Kalau berkurang, berapa meter kurangnya? Kalau bertambah, berapa meter tambahnya? Kami bentuk dalam berita acara. Dan berita acara itu nanti diketahui oleh yang dituakan di kelurahan tersebut. Siapa? Pak Lurah. Kami Pak yang capek ini Pak, ini mengaspal ini Pak, warga sini dari kami ini Pak, yang membangun, yang membolong lubang-lubang untuk jalan umum. Tidak Pak, jalan umum. Hukuman nanti akan menentukan nanti ini apabila ada gugatan dari masyarakat. Kalau gugatan dari masyarakat ya kita lanjutin.